Untuk waru sangat melimpah sobat monsai ya. Nah, di sana ada waru. Nah, di sini juga ada waru. Nah, kalau di sini namanya waru doyong atau waru kedu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat monsai, salam satu hobi. Oke sobat monsai, untuk kali ini saya monsai akan coba berburu di tempat ini ya, persawahan. Saya mau coba berburu di sini. Nah, mudah-mudahan di tempat ini ada jenis tanaman yang bisa dijadikan bonsai dengan karakter batang yang bagus. Oke, seperti apa untuk perburuan jaya bonsai kali ini? Ikuti terus jaya bonsai. Oke, saat bonsai ya. Nah, di sini kita sudah lihat ada banyak sekali tanaman waru ya. Waru kurang lebih seperti ini ya. Nah, saya mau coba cari akar ataupun batang, kalau ada yang bagus kita coba ambil. Oke, untuk hasil kali ini seperti apa, terus untuk perburuan kali ini, untuk cara saya dalam cara pemotongan ranting ataupun perakaran seperti apa, untuk hasilnya nanti tonton terus jaya bonsai. Saya di sini ada waru ya, waru seperti ini. Karakter batangnya bagus-bagus. Saya mau coba cek ya untuk batang, karena di sini untuk perakaran mungkin kalau tempatnya nggak pinggiran sungai, dia untuk perakarannya kurang begitu bagus ya. Juga tertanam tanah, kita cari batang aja. Coba kita stek ya. Di situ ada, aduh, yang unik sekali dia. Jadi dia naik turun ya, naik lagi. Bagus, cuman ukurannya nggak terlalu besar, kecil ya. Jadi saya mau coba cari lagi dengan batang-batang karakter yang bagus. Oke, saat mau saya, selain waru ya, di sini juga ada ini bulu ya, pusu bulu. Nah, seperti ini. Nah, bagus sekali. Cuman batangnya lurus ya. Jadi enggak saya ambil. Susah nanti menatanya ya. Mau coba stek batang mungkin kurang begitu bagus. Sebetulnya kalau ada ranting yang bagus mau coba stek batang, cuman ya enggak ada yang bagus ya. Kita cari untuk warunya aja, karena di sini untuk waru sangat banyak sekali. Untuk waru sangat melimpah sobat monsai ya. Nah, di sana ada waru. Nah, di sini juga ada waru. Nah, kalau di sini namanya waru doyong atau waru kedu ya. Mohon maaf sobat monsai, mungkin terganggu suaranya karena apa? Anginnya sangat kencang karena apa? Persawahan. Nah, ini ada yang antik ini ya. Nah, kalau seperti ini mungkin akan saya coba cek ya. Kita harus manjat ini sobat monsai ya. Nah, coba kita cek dulu, kalau bagus ya langsung saya potong. Oke, oke sobat monsai ya, itu batang seperti itu. Mau saya coba untuk potongi, nanti kita rapikan, kita cek cara tanamnya seperti apa. Oke sobat bonsai ya, jadi untuk batangnya sangat bagus sekali, ternyata istimewa ini. Yang tadinya seperti ini ya, dia tadi untuk tumbuhnya, ternyata setelah saya potong ya, saya ambil, dia sangat bagus sekali ya. Seperti ini mau saya buang. Untuk seperti ini sobat bonsai ya, kita tanamnya ya bagusnya berdiri, karena apa, di sini dia
Untuk liuk-liukannya dia sudah dapat ya. Seperti ini mau saya buang. Coba kita buang ya. Untuk cara pemotongan saya itu seperti apa? Kalau dapat yang bahan yang seperti ini ya. Kenapa di sini kita buang? Karena di sini kita lebih tonjolkan untuk bagian bonggolnya ya, supaya dia terlihat lebih besar ya. Kalau seperti ini dia sangat bagus sekali. Nanti kita olah ya, kita coba atur lah ini biar lebih menarik lagi seperti apa. Untuk mata tunas di sini ya, kita potongnya di atas karena ini ada di atas, ini juga ada, kita potong bagian agak atas sedikit. Oke, sahabat saya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk cara pemotongan dengan ranting-rantingnya seperti itu, kita potong bagian yang bawah, kita rapikan ya. Ini kenapa tadi saya ambil ya, padahal ini ranting ya, cabang bukan akar, karena di sini untuk bonggolnya. Nah, dia ini sudah seperti ini untuk karakternya. Kalau dapat karakter ranting atau batang seperti ini, sahabat saya, ambil aja. Karena apa? Kita nggak kalah akar ya, yang penting bonggolnya ya, yang penting bonggolnya. Kalau sudah seperti ini ya harus kita ambil, sahabat saya. Oke, hasilnya kurang lebih seperti ini. Oke, karena mungkin terkena sinar matahari ya, jadi untuk backgroundnya kurang begitu jelas. Yang jelas untuk batangnya seperti ini, terlihat lebih dekat. Nah, seperti ini, makanya di sini kita ambil. Untuk peratingannya pun juga dia sudah bagus, sudah pas. Nanti kita tinggal tunggu untuk tunas-tunas barunya yang kita coba untuk atur. Oke, benar-benar istimewa satu ini. Untuk hasil kali ini saya cuman cari ini aja. Mungkin lain waktu kita coba berburu lagi bonsai yang bagus ya, mau waru ataupun jenis bahan bonsai yang lainnya, yang penting karakternya bagus lah ya, pasti saya ambil. Oke, sahabat bonsai, untuk hasil kali ini cuma dapat ini aja. Yang penting saya sangat puas sekali dengan hasil buruan kali ini, dapatnya sangat-sangat wow, istimewa. Oke, karena di sini cuacanya juga cukup panas, saya mau coba bawa pulang, saya atur di rumah ya. Untuk pembentukan bekas-bekas potongan kita rapikan biar terlihat lebih menarik lagi untuk hasilnya. Untuk jenis tanaman waru sendiri sangat mudah sekali hidup ya, kita stek dengan cara biasa dia juga mudah tumbuh katanya. Tapi yang jelas di sini kalau saya stek itu pasti saya menggunakan sungkup ya, biar itu pertumbuhannya lebih cepat. Oke, sahabat saya, mungkin untuk hasil perburuan kali ini cukup ini aja. Lain waktu saya mau coba berburu lagi. Terima kasih buat sahabat saya yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sahabat saya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.